pendidik kan. Ya, kurang lebih lah, bro. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lestiani. Iya. Gue seneng banget. Itu Dede. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan kabar terbaru terbaper Lesti dan Bilar di hari ini. Yang so pasti kalian tunggu semua, yakni kabar kebersamaan kemesraan Lesti dan Bilar di hari Minggu ini. Ya, kemesraan menjelang mereka lamaran yang akhirnya akan terungkap beberapa saat lagi, yakni kebersamaan Lesti dan Bilar saat ia mencoba menjadi orang tua dalam sehari. Dengan siapa? Dengan Amabel, yakni bocah kilik cantik yang menyerupai, yang mirip tepatnya dengan Lesti dan Bilar. Ya, perpaduan Lesti dan Bilar yang sempat viral tersebut akhirnya menjadikan semua penasaran, dan di hari ini tepatnya sebentar lagi akan tayang perdana, yakni kebersamaan Lesti dan Bilar menjadi orang tua asuh mereka dalam waktu semelat-melatlah bagaimana kompak dan mesranya Lesti dan Bilar saat mereka berdua bermain dan berbelanja dengan Amabel. Tentu sangat seru sekali dan so pasti bikin kalian semua pada penasaran dan menunggu kabar terbaru terupdate mereka berdua yang akan membuat kita semua baper di hari Minggu ini, tentunya menjelang mereka menjadi sepasang suami istri. Tentu Leslar Junior kita harapkan sebentar lagi juga akan segera lahir. Walau di tahun ini, tahun depan, kita berharap semoga mereka segera mendapatkan momongan seperti mereka berdua, bahwa Lesti dan Bilar menyayangi pada anak kecil. Sehingga tentu mereka, yakni Lesti dan Bilar, berharap segera setelah mereka melakukan prosesi nantinya menghalalkan hubungan mereka, akhirnya yang namanya hubungan Lesti tersebut bisa bersama-sama membuahkan hasil, yakni akhirnya Leslar Junior yang kita harapkan bisa menjadi pendamping mereka, teman mereka dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Tentu hal itu dari semalam, bahwa kemesraan Lesti dan Bilar sudah tak terbantahkan lagi. Pasangan yang sebentar lagi akan segera menghalalkan hubungannya tersebut sudah semakin aromatis, makin mesra, makin susut hari demi hari. Tentu hal itu semakin menumbuhkan rasa cinta, menjadikan mereka semakin yakin akan pasangan satu sama lain, untuk menjadikan ratu bagi Bilar dan raja bagi Lesti, yakni ratu dan raja, yakni Lesti Bilar dan Lesti, yang akan selamanya sehidup semati menempuh dan menjalani hidup ini bersusah senang bersama-sama. Tentu itulah harapan kita semua, dan ternyata doa liter sekalian akhirnya diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Keinginan kita akhirnya terwujudkan dengan prosesi lamaran yang akan segera digelar oleh mereka, yakni pada tanggal 13 Juni mendatang. Tentu hal tersebut menjadikan kita semua bahagia, senang tiada tara, karena apa yang kita kawal selama ini, apa yang kita harapkan selama ini, akhirnya membuahkan hasil. Doa kita sekalian ternyata selaras dengan keinginan Lesti dan Bilar yang akhirnya akan melepaskan masa lajangnya di tahun ini. Tentu seusai proses lamaran, sesi-sesi berikutnya, proses-proses berikutnya menuju halal akan segera dilakukan oleh kedua belah pihak, baik keluarga Lesti dan Bilar tentunya. Maka agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka berdua, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja kabar terbaru terbaru dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.